Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi dalam bab yang seterusnya, iaitu masukkan formula, guru, grade dan macam-macam lagi lah. Sebelum tu, okey, tadi ada yang ni yang betul, yang saya tunjuk tadi, yang buat sahaja untuk kriteria kan, kalau kita buat sama dengan less 2, kadang-kadang bila ada markah, contohnya markah yang ada satu digit je, dia ambil sekali dengan grade. Contohnya 7G. Sebabnya kita ambil 2 tadi. Kemudian 8G. Jenis markah daripada kosong ataupun daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia akan mengalami masalah. Contohnya yang ni. Dia ada satu digit. Dengan grade sekali, dia akan ambil. Jadi macam mana kita nak hilangkan daripada paparan kita tak nak ada G. Okey, di UPC ni contohnya kita highlight markah. Ni adalah 23 jenis subjek. Okey, sampailah sana. Okey, apa yang kita kena buat ialah kita dah highlight tu, kita control F. F untuk function, control F. Find in the sheet. Kita klik di bahagian more dan find G. Replace, kosongkan dia. Tak perlu, tak perlu. Dan set ni spesifik yang kita highlight tadi. Jadi tak perlu dah ubah apa-apa. Terus kepada replace all. Bila kita klik replace all, dia akan replace semua dalam kotak yang ada G lah. Okay, dah replace dan. Dan kalau kita lihat sini, tak ada dah. Yang walaupun dia ada satu digit saja, tak ada G. Itu untuk kita cuci data. Saya terlupa tadi. Bila data yang melibatkan satu digit. Kalau dua digit, tak ada hal. Sebab kita dah ambil yang sama dengan less 2. Tak ada masalah. Bila satu digit, ya, adalah. Contohnya 5G, 3G. Dia masuk dengan grade sekali. 2G. Sekarang ni dah kita dah replace dengan kosong. Masalah kita telah selesailah. Okey, untuk jana, bukan jana lah. Seterusnya untuk yang masukkan formula. Topik yang ketiga ni, apa yang kita kena buat ialah kita akan upload lah satu file. Contohnya file tutorial tadi. Kita dah jana, jana CJ ni kita dah rename. Kita tarik. Tarik masuk dalam folder kita satu lagi. Ini yang baru eh. Folder yang baru. Okey, dah ada ni jana CJ. Double click dan kita open with slide. Sheet. Klik Google Sheet. Okey, tadi yang ni dah selesai. Yang melibatkan satu digit. Dia ada lagi grade G. 4G, 5G. Kita nak hanya 5 sahaja. Dengan find and replace selesai masalah kita. Okey, data ni, data nama, nama guru pula, nama murid lah ni sebenarnya. Nama murid, tingkatan, kemudian untuk BM, bila kita generate tadi, kita gabungkan antara tiga file, dia akan rename UAT, file UAT, file UPT dan file PRT untuk percubaan. Yang ni kita boleh rename, contohnya jana sikit 2020 lah. Okey, sekarang ni kita nak masukkan formula guru, grade dan sebagainya lah untuk analisa. Apa yang kita kena buat ialah kita kena tambah, contohnya guru. Untuk depan ni, selepas nama murid, kita nak nama guru. Insert je. Insert one left. Okay. Sebab bila kita, sebelum tu kita nak kena save ni. File. Save as Google Sheet. Sebab kalau yang file ni XLSX, autocorrect dia tak boleh nak jana lah. Okay. Boleh pangkah. Jana sijil. Dan kita rename tutorial. Okay.
Yang ni kita nak masukkan nama guru. Untuk setiap tiga nanti dia ada nama guru kan. Jadi sini guru dan kita masukkanlah nama guru. Oh, sorry. Tapi. Yang ni kelas. Ha, kelas apa? Nama guru. Okey, contohnya kelas kita berada di sinilah. Jadi saya akan ambil sama dengan unit daripada kelas ni. Enter. Okey, nama guru berada di bawah ni lah. Okey, ini tak perlu dah. Okey, tingkatan nama guru. Okey, contohnya cikgu. Sorry. Ha, ni. Cikgu Sharmi. Cikgu Zaki Yamani. Cikgu Zaidi. Cik Harun. Okey, contoh. Okey, jadi guru ni kita akan define name. Highlight. Dan kita akan define name. Klik sebelah kanan. Dan kita, mana define name? Define name range. Klik sini. Masuk. Senarai. Send guru. Okey, contohnya. Klik done. Dia tak boleh nak. Tak boleh nak jauh. Kena send guru ni. Klik done. Okey, send guru. Jadi bagaimana kita nak masukkan nama guru ni? Kita akan buat VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP-nya ialah tingkatan berapa, koma, dan kita masukkan yang kita define tadi. Send guru. Klik, koma, kolom yang kedua, dan kita nak tutup kurungan. Enter. Dia akan keluar. Cikgu Syarif Naik. Dan kita nak yang lain follow. Kita tambah lagi formula ni. Sama dengan array formula lah. Okey, di mana B2 kita akan baca semua kotak B. B2 titik bertindih B. Dan kita klik enter. Jadi dengan sendirinya dia akan follow lah. Okey. Selesai berkaitan masukkan nama guru. Kemudian kita nak masukkan contohnya berapa apa grade-nya. Yang ni saya dapatkan sikit. Okey, contohnya untuk BM, BI, Sains, kita boleh letakkan grade berada di sebelah dia ataupun kita insert satu lagi. Insert for right. Oh, silap. For left. Insert for left di mana kita nak masukkan grade. Okey, ini adalah grade BM, grade BI, semua grade lah. Satu, dua, oh lima, saya masih tempat, satu lagi. Insert one left, okey, grade. Ataupun kita boleh buat GM apa semualah. Okey, nak masukkan trick, kita kena tahulah. Kita kena buat untuk formula trick. Ataupun kita tambah di bahagian guru pun boleh. Okey, saya buat satu saja. Okey, saya buat formula untuk grade. Contohnya, andainya markah. Okey, andai markah berapa, grade berapa. Okey, saya akan isi. Okey, contohnya kalau TH, tak ada grade lah. Ini jika TH. Kemudian jika 39, 40. Kemudian E ialah 44. D ialah 50. Kemudian C 54. Kita
0 hingga ke 9. 40 hingga 4. 24. Dan ini. Ditambah 60. Lima lima, empat lima, lima lima, enam lima, tujuh puluh, tujuh lima, lapan puluh, bukan, silap, sampai 60 ditambah, dan B, ditambah hingga 70, betul? Kemudian A tolak hingga 80. Yang 90. A. Dan hinggalah 100. A tambah. Okey, ini adalah formula dia lah. Dan kita boleh define name. Klik sebelah kanan. Define name. Jadikan sebagai grid. Dan kita klik done. Okey, contoh. Tadi guru grid. Kita akan buat VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Okay, VLOOKUP. Dan kita nak muatkannya ialah yang pertama V. Markah di M sama, koma, dan kita rename tadi, grade. Klik grade, koma, kolom yang kedua, tutup kurungan, enter. Okey, kalau kita tengok value. Value dia tak ni. 10 equal is 1. Oh, grade kosong. Sepatutnya satu ni, kita boleh baca. Okey. 80, sepatutnya 80 A. Kolomnya kedua break, kolom kedua koma, barulah 1 enter. Dia akan dapat lah A tolak. Dan kalau kita tengok sini bawah tak turun, jadi kita masukkan lagi array formula kurungan VLOOKUP D2, titik pindik D, enter. Dan dia akan tuliskan semualah 20. Okay. 20 tak sempat cari. Correct. 20. Oh, sini saya buat kosong lah. Tak ada sini. Kosong ni. Tengok balik. Ini permula ni. Ini juga. Dan kita tengok. Okay, baru dah jadi. 20 ialah C. 45 E. A plus ni berapa hingga berapa. Kalau sekarang ni 0 hingga 40 ialah G. Kemudian 41 hingga 45 G. 46 hingga lah 49 G. Ini saya tak pasti lah sebab ada tambah-tambah ni. Okay. Dan kalau tengok sini dah ada, kita nak yang lain kot tarik sahaja yang atas ni. Okey, dia akan auto lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4 sahaja.
bilik. Okey. Itu bagaimana kita nak create grid untuk setiap markah ni, kita masukkan grid. Contohnya 70 ni adalah B+. Kemudian A tolak untuk yang ni, 80 ialah A tolak. Dan sebagainya, A untuk 90. Kalau 95 ke atas adalah A tambah. Kita boleh create berdasarkan data-data ni lah. Contohnya yang kedua dan sebagainya. Itu untuk kalau kita nak masukkan formula grid. Okey, kita tambah lagi. Grid ni kita akan warnakan warna hijau. Okey, seterusnya kita akan tambah jumlah markah, purata dan sebagainya lah. Insert for left. Oh, right, look. All right. Okay, yang ni saya nak masukkan jumlah markah. J-U-N. Mark. Jumlah markah. Kemudian, purata. Saya dudukkan. Ataupun kita panggil rank by tingkatan dan rank by class. Okay. Jumlah markah kita gunakan sum. Hitam dan kita ambil yang semua ni. Tutup kurungan ada auto tutup. Enter. Dan kita boleh double click. Okay, simple je. Double click bawah. Dan yang follow. Jumlah markah. Purata. Sama. Gunakan yang juga. Klik di ada average. Average markah. Highlight. Dan enter. Dan double click juga. Okay, dah siap. Aku rasa ni kalau kita nak awal. Dalam satu. Bentuk bulat. Back lah. Okey, rank. Bagaimana kita nak tahu murid ini tempat ke berapa mengikut tingkatan. Kita buat sama dengan rank, ranking, ambil jumlah markah, klik, koma, dan kita highlight sampai bawah. Sampai bawah. Okey, sampai sini je. Bawahnya last berada di sini dan kita tutup kurungan enter. Okay. Sebelum kita tarik, kita tengok sini. L46. Kita kena jadikan ia sebagai F4. Supaya tak bergerak. Klik F4. Dan kita klik saja lah. Barulah betul. Kita berklik. Tempat pertama kan ini milik siapa? Ini bahan tingkatan lah. Okay. Dan kalau kita nak tak nak ada paparan formula ni, saya akan tunjukkan lepas ni bagaimana kita nak hilangkan if error. Okey, sampai situ dulu untuk kali ni. Macam-macam formula. Okey, contohnya satu lagi kita nak masukkan kita nak masukkan berapa A, berapa B, berapa C. Okey, contohnya kita lagi one left jumlah grade ataupun jumlah grade lah. Contohnya untuk yang ni A plus ada bermula dengan 1 A tolak dan sebagainya. Yang ni sambung, saya sambung sekali dengan pembinaan template. Tak ngantuk. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.